Kita ke Belanjawan 2021. Kita kembali bersama dengan yang berhormat dari Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah yang kembali bersama dengan kami. Harapan semoga audionya sudah elok semula. Terima kasih yang berhormat kerana bersama kami. Terima kasih, Terence dan Hana. Okey, Dato' Sri, kita melihat kepada peruntukan Belanjawan 2021 untuk negeri Sarawak dan kepentingan-kepentingan bersasar kepada golongan-golongan di bawah kementerian yang berhormat Dato' Sri sendiri. Mungkin Dato' Sri boleh beri komen tentang peruntukan-peruntukan Belanjawan 2021 ini. Silakan. Okey, terima kasih Saudara Terence. Tentang Belanjawan 2021, Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan kepada negeri Sarawak sebanyak 4.5 bilion bagi meringankan beban rakyat. Walaupun ada orang mempertikaikan dari segi agihan kepada Sabah lain, agihan kepada Sarawak lain, tapi kita melihat bahawa ini 4.5 bilion ini pun alhamdulillah. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Kerajaan Persekutuan atas peruntukan ini. Kalau kita lihat secara perinciannya, sebenarnya peruntukan yang diberi kepada negeri Sarawak adalah lebih daripada 4.5 bilion. Ini kalau kita mengambil kira, iaitu peruntukan yang disalurkan melalui kementerian-kementerian lain, banyak kementerian, dan kita tahu bahawa melalui kementerian-kementerian tersebut seperti KPLB ke, kementerian KPWKM, kementerian kerja raya ke, sebenarnya banyak lagi peruntukan yang diberi lebih. Maknanya lebih daripada 4.5 bilion jumlahnya. Dan di sinilah kita berharap nanti apabila peruntukan itu sudah diperturunkan kepada kementerian-kementerian di peringkat negeri, kita berharap bahawa lebih banyak fokus diberi kepada Sarawak dalam masa pelaksanaan. Sebagai contoh saya ambil untuk di bawah kementerian, iaitu Kementerian Pembangunan Luar Bandar, di mana peruntukan disalurkan untuk institusi pendidikan awal kanak-kanak seperti KEMAS. Kita berharap lebih banyak diperuntukkan disalurkan, sebab kalau secara perbandingan dengan negeri-negeri lain di Sarawak, dari segi iaitu tabika dan taska yang boleh kita kategorikan sebagai daif, di Sarawak terdapat 173 tabika dan taska KEMAS yang daif. Daif maknanya dari segi bangunannya, dari segi risiko kepada keselamatan anak-anak yang menggunakan bangunan tersebut, kemudian dari segi penggunaan premis dari meminjam premis seperti dewan rumah panjang, luai rumah panjang, tentu sekali ini kurang kondusif. Jadi kita amat berharap dalam pelaksanaannya nanti kementerian-kementerian tertentu akan memberi lebih peruntukan dan lebih fokus kepada Sarawak kerana ada keperluannya di situ, seperti yang saya katakan tadi, khususnya untuk institusi pendidikan awal kanak-kanak yang daif, bangunannya yang daif dan yang tidak selamat digunakan. Ya, dan kalau kita lihat Datuk Sri, pengkhususan Belanjawan 2021 semestinya adalah kesejahteraan rakyat, dan antara suntikan bantuan yang diberikan adalah bantuan prihatin rakyat dilihat membantu golongan B40 dan juga M40. Bagaimana Datuk Sri melihat bantuan dari segi kemahiran mereka yang kehilangan pekerjaan dan bantu mereka dari segi skill untuk mendapat pekerjaan yang lain? Bantuan prihatin rakyat tentu sekali akan membantu rakyat kita dalam golongan B40 dan M40.
yang hilang pekerjaan, yang terjejas dari segi pendapatan mereka disebabkan pandemik COVID-19 ini. Reskilling iaitu belajar ya kemahiran baru ini penting ya, sebab keadaan telah memaksa kita tidak dalam keadaan sekarang ada yang terpaksa belajar dan menceburi bidang baru dan dengan itu perlu untuk reskilling ya, latih semula. Dan di sinilah peruntukan diperlukan, peruntukan terutama kalau kita sangat menggalak ya, terutama golongan wanita kita untuk menceburi dalam bidang perniagaan sebab wanita ini dari segi potensinya dan juga minat ya dalam bidang perniagaan ini adalah besar. Jadi dengan itu kita bangunkan potensi ini, kita galakkan potensi ini dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, gunakan potensi dan minat yang ada untuk mencebur diri dalam bidang perniagaan, tetapi perlulah perlu mereka ini perlu dibantu dari segi latihan dan juga mereka juga perlu dibantu dari segi modal. Ini sangat penting dalam keadaan sekarang ini, modalnya untuk ya membeli peralatan ataupun membeli bahan-bahan untuk memulakan perniagaan. Di peringkat kerajaan negeri kita menyediakan iaitu bantuan dari segi kalau dari segi modal geran usahawan sebanyak RM2,000 ya, RM2,000 bagi membantu wanita ini memulakan perniagaan mereka, membeli bahan-bahan dan juga membeli peralatan. Latihan juga diberikan ya, terutama latihan menggunakan digital platform bagi memasarkan produk-produk mereka. Dan untuk kumpulan yang terutama yang miskin ya, golongan miskin, kita ada peruntukan khas untuk usahawan mikro kebajikan, iaitu untuk yang penerima bantuan bulanan Jabatan Kebajikan. Jadi kita melihat bahawa di sini mereka ini juga dia boleh dilatih ya, diberi peluang dengan memberi peruntukan juga kepada mereka ini supaya mereka dapat ya menggunakan peruntukan tersebut menceburi bidang perniagaan, menambah pendapatan dan akhirnya ya, bukan saja mampu untuk menyediakan keperluannya keluarga, there's food on the table, tapi pada masa yang sama kita amat berharap bahawa dalam jangka panjang mereka ini dapat keluar daripada kepompong kemiskinan melalui pendapatan melepasi garis kemiskinan ini. Baik, Yang Berhormat Dato' Sri, mungkin soalan ini di luar skop yang kementerian Yang Berhormat Dato' Sri, tapi berkaitan projek mega iaitu projek Pan Borneo Highway, Lebuh Raya yang akan dibangunkan dan nilai pengganda yang akan diberikan oleh projek ini untuk menaik tarafkan rakyat di negeri Sarawak, mungkin daripada kepompong B40 untuk keluar dan mencari pendapatan dan peluang pekerjaan yang baru. Pendapat Yang Berhormat Dato' Sri tentang projek-projek mega sebegini dan impaknya kepada Sarawak. Projek mega ya, kalau kalau kita lihat dari satu sudut ya, terutama dalam keadaan pandemik COVID-19 ini dan juga ekonomi yang tidak menentu ini, nampak macam besar belanjanya. Mungkin sepatutnya wajar digunakan untuk untuk perkara yang lain, terutama membantu kumpulan kita yang rentan. Tetapi kita dapat kita perlu lihat dari sudut iaitu bila projek mega seperti ini ya, contoh seperti Pan Borneo ini dilaksanakan, alhamdulillah yang perkara yang tidak kita impikan dahulu ya, we dare not dream and we do not anticipate such a mega project ya, projek besar dapat dilaksanakan, alhamdulillah sekarang ini memang menjadi kenyataan dan kita dapat lihat yang memberi impak yang besar ya, besar dari segi bukan saja dari aspek komunikasi ya, dari satu dari selatan ke dari timur, bukan daripada utara sampai ke selatan Sarawak ya, timur ke barat contohnya, kita dapati bahawa ianya memberi impak ekonomi juga ya kepada rakyat
Inilah yang hendak kita lihat sebenarnya. Jadi ianya bukan saja memberi iaitu kemudahan dari segi komunikasi, tambahan kepada itu ia sebenarnya memberi peluang ya, pembukaan sesuatu kawasan, membangunnya sesuatu kawasan itu, dan juga dari segi ekonominya juga membangunnya. Baik, terima kasih Yang Berhormat Dato' Sri. Yes. Kita boleh lihat kesan Leburai Utara Selatan kepada Semenanjung satu ketika dulu. Harapan kami semoga itu yang akan berlaku kepada Sarawak dan juga Sabah. InsyaAllah. Terima kasih Yang Berhormat Dato' Sri kerana sudi bersama kami.